And I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Track behind bars, it's like... Dan oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mang Arya. Dan di video kali ini saya akan kembali lagi nge-share lagi game lama ya, bernama game FR Legend. Dan di sini juga sudah gua sertai body kit terbaru sini, Sun 180 SX ini guys. Nah, sebelum kalian lanjut nonton seperti apa videonya, mungkin sangat rahasia ya, sebelum kalian lanjut, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya juga coy. Yuk, tanpa berlama-lama langsung kita masuk aja guys. Nah ini guys, sudah ini adalah tampilan awal dari gamenya. Ini versi 0.32 ya, versi terbaru. Ini juga tanpa apa tuh template data ya. Ini gua tanpa ngehack gunakan akun, dia melainkan dia langsung unlimited money ya, sudah limited uang dan koin juga coy, 2M. Nah, langsung kita modifikasi aja si Nissan 180 SX ini. Pertama kita pasang itu bumper depan, lampu kita ganti ke lampu asli, kap atas yang kotak itu ya, bagian fender yang besar, setcar dan fender lagi. Pokoknya kasih full semua modifikasinya coy, kreasi sendiri aja ya. Knalpot kasih yang panjang, yang bongkar. Suspensi bagian pir-pir ini sudah ya, sudah semua, sudah gua cepirin habis. Bagian kampas rem gua ganti warna merah. Bagian baut-baut pelek, bagian baut-baut roda gua warna hitam aja, warna asli. Nah, bagian cat gua pakai cat yang matte ini ya, warna matte ini, nggak tahu apa maksudnya, metalik mungkin. Sih kita keluar, yuk kita pasang livery. Pertama kita pasang cat berwarna biru tua, mungkin nanti gua akan ganti warna ya. Yang kedua adalah cat berwarna cat warna kecil-kecil ini ya, yang kayak cahaya-cahaya begini. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Kalau pasang yang nomor 3, oh ya, gua sudah ganti jadi warna biru ya, biru-biru muda gitu. Nah, sudah jadi seperti ini guys. Oke, lagi kita pasang yang ini guys, nomor 4. Sekarang posisinya sangat berbeda. Nah, begini guys. Oke guys, karena sangat berbeda ini ya, berbeda banget ya, anjay itu kan ya. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan livery buatan saya? Kalau tidak suka, mohon maaf karena gua bisa bikin sini aja ya. Dan kalian bisa tulis juga di kolom komentar kalau mungkin menurut kalian yang para penonton livery ini kurang bagus, kalian akan tulis aja ya. Dan subscribe juga channel gua agar gua semakin semangat membuat video untuk kalian, video game apakah livery kah di FR Legend atau car parking online drifting ya. Nah, kita misalnya pasang. Tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja go let's go. Main solo aja ya, solo run. Kita tunggu dulu ya, tunggu. Oke, kita udah tunggu. Masih kita masuk bagian track nomor 2 guys. Kita akan masuk, kita langsung lanjut aja main ya. Waduh, keren banget. Oh, lampunya gua belum ganti guys. Tapi keren banget ya livery-nya. Anjay, itu kan ya, luar biasa banget. Livery-nya padahal cuma segini doang loh, tapi keren. Menurut saya sih ini lumayan keren banget sih.
Nah, kalian bisa like juga video gua sebanyak-banyaknya, like agar channel ini semakin berkembang, coy. Nah, setelah kalian sudah subscribe sebanyak-banyaknya, mungkin gua akan berucap kepada kalian, ucapkan ke kalian terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan no skip-skip juga ya. Oke, gua akan kasih kalian yang sudah menonton video gua sampai habis semuanya. Sorry, gua akan kasih livery gua akan bikinin livery terbaru lagi di game ini, guys. Oke, livery apa saja ya? Silakan tulis aja. Waduh, keren ya. Anjay. Mantap banget ya mobilnya. Ini sebenarnya sih bumper dari bumper sih 180 SX ya. 180 SX ini. Oke, ya standby dulu, kita ke garasi dulu, guys. Ke garasi dulu. Nah, kita ke bagian garasi. Oke. Oke, kalian setuju enggak, guys? Kalau gua tunjukin semua mobil gua di sini karya hasil buatan saya sendiri, pasti setuju lah. Ayolah. Ikuti terus video saya, guys. Yuk gabung terus. Kalau yang mau gabung. Nah, ini livery pertama, Sinisan Silvia Asabda Zenki. Mohon maaf, liverynya standar ya. Nah, ini bagus, guys. Bagus banget nih. Sama dengan yang tadi ya, dengan ini. Bila cuman beda bumper. Terus ada juga ini nggak bisa high code ya. Gua nggak masang high code. Kalau pasang high code mungkin keren. Swap engine better sama mobil gabungan ya. Mobil semua gua sudah ganti jadi warna-warna biru. Ini agak ungu ya. Nah, ini udah biru, biru tua campur biru muda. Keren banget ya. Ini mungkin bisa gua upload ke YouTube ya, tapi gua gak sempat kemarin loh. Karena gua gak sempat membuat video. Makanya gua gak sempat upload ya. Tapi sorry juga karena ini gua gak pakai mode recess ya, recess. Mode mobil yang panjang itu. Tapi di situ ada cat mantep banget. Tapi sayangnya cat itu nggak bisa dikasih body kit bikin-bikinan loh. Keren, enggak. Menurut saya sih enggak bagus ya. Nggak bisa bikin body kit yang kita buat, nggak bisa dikasih, dia enggak terlihat. Nah, ini sih Toyota Mark ini di livery body kit yang standar. Di depannya kayak busy lips bumper itu ya. Keren. Anjay, keren banget ya list bumpernya. Cocok banget nih. Ayo guys, siapa yang suka lip bumper kayak gini, hadir dulu. Sorry, gua canda. Nah, aduh, ini gua belum, ini buat ipigasinya belum habis ya, belum penuh. Ya, bisa lihat itu saja masih ada kurang ya, masih ada kurang. Oke, empat lagi mungkin ada lain. Oh ya, ini livery apa lagi namanya? Aduh, gua nggak tahu ya. Tapi gua dapat ini dari skin FR Legend ya. Skin apa lagi namanya gua nggak tahu. Tapi dia menghabiskan layar ini banyak banget, coy. 195 layar. Mbak, 195 layar buat apa, Bang? Banyak banget. Ya gua nggak tahu juga sih kenapa banyak banget. Mungkin karena membuatannya sangat sulit ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini juga begini ya, susi lulit. Oh, ini apa bedanya? Sama, Bang, sama. Oh, ini bagian hitam gitu, hitam-hitamnya ya. Ya mungkin lah. Oke, ada lagi kah? Oh iya, gua engine-nya belum sempat gua upgrade, coy. Belum sempat gua upgrade engine-nya jadi engine yang oke, engine yang seperti ini 160 ya. Tapi menurut gua sih ini Toyotanya keren banget ya, mirip asli gitu. Dan ini gua bikinnya tipis-tipis dengan detailing, gua pikir-pikir dan buat ini penuh kesabaran. Pun juga bisa warna kayak gitu ya, bisa. Nah, kan masih bisa, tidak ada beda karena dia satu desain gua bikin, guys.
satu desain tapi beda bentuk, beda berbagian livery ya dari. Nah tapi ini lebih keren kalau menggunakan livery kayak tadi ya, manusia gitu, keren, luar biasa banget. Nah kayak oh ya kayak ini nih, mantap banget, wajib kita coba. Dan ini simple banget cara pemasang, cara pemasangnya kita dapat di cara pemasangnya di skin Ever Legend aja. Kalian tinggal cari aja slipperynya, kalian tinggal paste aja. Apalagi namanya itu salin gitu. Oh ya salin guys, salin. Salin papan ini misalnya, salin. Ini kan ada tulisan salin, misalnya kalian belum tahu apa guna kayak ini. Kedua ini. Ekspor ini adalah tempat menyalin guys. Ekspor ini adalah tempat menyalin, yang kedua adalah tempat mengimpor, artinya mengganti atau menambahkan livery guys. Oke, sekian dulu video saya dan jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian apabila video ini menarik untuk kalian yang suka bermain game ini guys. Dan mungkin gue akan request membelain besok, dan sampai jumpa di episode selanjutnya tepat yang nomor 3. Sampai jumpa, bye bye.